moments later. Oke, teman-teman semua, jadi saya mau kasih tahu buat teman-teman semua bahwa hari ini ada satu berita yang lagi viral, di mana ada seorang perawat di salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Siloam, yang dianiaya oleh seorang bapak. Ya, lumayan sangat parah, teman-teman. Rambutnya sampai dicabik-cabik rambutnya itu. Oke, teman-teman semua, langsung kita nonton videonya ya. Oke, cekidot. Later. Ayo, mau perpanjang dari Siloam kalian. Dia merasa bersalah. Enggak juga. Sudah.